Sorry semuanya. Ini bukti. Kalau Ricky nggak salah. Lo udah salah nuduh Nada. Gue nggak ada hubungan apa-apa sama Nada, Rick. Gue bantuin dia. Karena gue salut. Dia punya nyali dan bakal ngelakuin apa aja demi nolongin lo. Sekarang nggak ada lagi yang bikin kita nggak menang di kompetisi itu. Benar? Benar! Kalau gitu, kita harus menangin kompetisi itu. Tunas bangsa! Tunas bangsa! Tunas bangsa! Sukses! Yeay! Yes! Kamu seenaknya menjual jingle iklan kita untuk perusahaan lain. Mulai hari ini, kamu resmi dipecat. Kamu sudah merusak kepercayaan yang saya berikan ke kamu. Dan saya terlalu bodoh sudah mempercayai kamu. Mulai sekarang, kita nggak ada hubungan apa-apa lagi. Saya membela Ricky karena dia benar-benar nggak bersalah. Dan saya melakukan semua ini demi kepentingan sekolah kita. Harusnya ibu mengerti masalah itu. Segitu pentingnya ya, Ricky buat ibu. Ibu takut apa sih? Takut sama kompetisinya. Untuk personil band yang tidak tercatat sama sekali di dalam sekolah tersebut dan sedang berada dalam masalah, dipersilakan meninggalkan panggung ini. Tunggu! Ada yang harus saya luruskan di sini. Bahwa Ricky adalah anak bukan luar sekolah kami. Jadi menurut Bapak, Ricky masih murid sekolah Tunas Bangsa? Betul. Dan dia berhak mengikuti festival ini sama dengan lainnya. Kita sambut, inilah dia, SMU Pembangunan! Seluas langit di atas, tak seluas cintaku ini. Oh, sejalan kalung lautan, tak sejalan cintaku ini. Berdalir di dalam daraku, dekat hembusan nafasku. Cinta, cause I miss you, cause I need you. Biar dunia sang senang, cinta kita berdua. Cause I miss you, cause I need you. You and I need you.
Oke. Ya, dan sekarang inilah dia peserta terakhir kita. Langsung aja kita sambut ya. Inilah dia, SMU Tunas Bangsa! Gue yakin 100% si Ricky bakal kalah. Oke, tiba saatnya kita mengetahui siapa yang akan menjadi pemenangnya. Dan pastinya masuk ke babak selanjutnya yang akan diadu seprovinsi di Indonesia. Dan untuk grup band yang tadi sudah tampil, dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Tenang semuanya, karena pasti kalian sudah tidak sabar kan menunggu siapa yang akan menjadi jawara pada hari ini. Dipersilakan untuk perwakilan dari dewan juri, ibu atau bapaknya, dipersilakan naik ke atas panggung. Saya juga udah gak sabar sebenarnya,
tapi sepertinya Dewan Juri butuh waktu 30 menit karena persaingan sangat ketat untuk festival band kali ini. Harap tenang semuanya. Kita akan tunggu 30 menit lagi. Kasih semangat dulu dong penonton. Oke, dan seluruh peserta dipersilakan untuk turun panggung semuanya dan kita bakal manggil lagi setelah Dewan Juri berunding. Terima kasih. Sepertinya kepala sekolah dari SMA Pembangunan juga hadir. Mungkin ada baiknya Bapak bicara sama beliau tentang kelakuan Alex. Bukan cuma masalah dia sudah mencuri piala-piala kita, tapi bagaimana dia berusaha untuk curang, Pak. Dan niat dia untuk menculik Nada. Jangan, Pak. Kalau menurut saya, jangan. Pak, sedih susah. Pak, ngapain sih kita omongin masalah kayak gini di tempat seperti ini? Kesannya tidak profesional. Apalagi sekolah kita sudah memiliki image dan reputasi yang baik. Dan jangan lupa, Pak. Kalau Bapak melakukan hal ini membuat reputasi sekolah kita malah jadi buruk. Karena Rasti kan terlibat di sini. Dan Rasti itu adalah pacarnya Alex. Dan saya juga yakin pemilik dari sekolah kita tidak akan setuju dengan hal ini. Kalau saya boleh saran ya, Pak. Kalau mau mendengarkan saran orang, lebih baik hati-hati dulu. Apalagi kalau itu dari orang yang baru. Bisa-bisa jadi malah kacau semuanya. Bu Susan ada benarnya, Pak Rajasa. Tapi saran saya, kalau menerima masukan juga hati-hati kalau dari orang lama. Kalau nggak salah, ide siapa untuk menghukum Ricky padahal dia nggak bersalah? Oh, itu karena Bu Susan kan? Gimana caranya Ricky tahu kok kamu bakal nyanyiin lagu mereka? Aku rasa udah ada yang bocorin rahasia kita, sayang. Tapi siapa? Pasti pengkhianat itu. Yang belakangan ini sering bantuin Nada. Vito. Aku heran deh, ngapain sih dia mau bantuin anak warung itu? Apa sih yang dilihat dari anak warung itu? Dekilnya, kampungannya. Tegang aja. Ibu santai aja, ya. Aku yakin kok kita pasti menang. Basah banget. Kamu grogi ya? Aku ambil minum ya? Enggak, makasih. Aku tahu kok. Kamu takut kita gak menangin kompetisi ini kan? Kamu takut kamu gak bisa ketemu sama ibu kandung kamu. Kamu ingat kata Bu Rina. Yang penting kita lakuin yang terbaik. Setelah itu kita serahin semuanya sama Tuhan.
this. Seperti ini kamu takkan bisa menahan semua rasa. Katakan, katakan, katakan saja. Pikir mengalir seperti ini. Nada cinta. Pak, untung Bapak bisa datang ke sini tepat waktu, Pak. Waduh, kalau enggak, mungkin sekolah kita udah gagal untuk melanjutin kompetisi ini, Pak. Ini semua karena Bu Rina. Kalau Bu Rina tidak nyamperin saya ke Hotel Nuansa, mungkin saya sudah ketiduran sampai ya sampai sekarang ini. Mungkin tadi malam Pak Rajasa salah makan ya, sampai kepalanya pusing jadi mau nggak mau harus nginep di hotel itu. Iya, iya, iya. Semalam saya membicarakan cabang sekolah di Hotel Nuansa. Kemudian saya makan. Nah, setelah makan, kepala saya gelingan. Saya nggak sempat pulang. Akhirnya, saya tertidur sama sekali. Dibangunkan. Tapi Pak Burhan, yang paling penting, dua jempol buat Bu Rina. Pasti, Pak. Oh. Dua jempol buat Bu Rina. Iya, karena semangatnya lah. Untuk semangatnya membawa tim ke sini. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan kita bisa menang ya. Amin. Amin, amin, amin. Aku minta maaf ya. Karena aku belum sempat berterima kasih sama kamu. Padahal kamu udah rela berkorban untuk buktiin kalau bukan aku pelakunya. Dan aku bukan minta maaf, malah aku nuduh kamu yang enggak-enggak. Aku memang pantas dibilang orang jahat. Enggak kok, Rick. Kamu jangan bilang gitu. Lagian aku udah bilang kan, aku ngelakuin semua ini karena aku pengen ketemu sama ibu aku. Ya, tetap aja. Aku utang budi sama kamu. Dan utang minta maaf. Kamu gak utang budi kalau kamu anggap aku teman kamu. Dan kamu gak perlu minta maaf. Karena kamu itu cuma salah paham. Ngapain situ? Berebutan makanan ya? Yaudah ambil-ambil di kantin, gue bayar semuanya. Oke? Kebetulan sekolahan gue pasti menang, jadi gue bayarin semua. Sorry ya, gue gak terima sumbangan dari lo. Kalau lo emang pada kaya, kasih aja panti asuhan dekat rumah lo. Apa? Sumbangan panti asuhan? Ide bagus. Mana cepetan? Kumpulin sumbangan ya. Cepetan. Nih, cepetan dong. Nih, gue kasih ya. Pacar Ricky mana ya? Oh, atau jangan-jangan lu lupa? Kalau pacar Ricky itu berasal dari panti asuhan. Tolong kasih dia ya.
lu jangan kurang ajar sama Nanda. Lu itu pengecut tau. Lu liat Ricky gak? Oh, tadi gua liat dia lagi di belakang sama Nanda. Oh, makasih ya. Ricky! Bimo sama yang lainnya lagi pada berantem di kantin. Serius lu? Sumpah serius, yuk. Buruan-buruan. Yuk, yuk. Halo, Bu Nia. Bu, rencana kita gagal total semuanya. Gagal total gimana? Ibu tahu apa yang terjadi? Ibu Rina berhasil membawa para jasad tepat waktu. Sehingga mereka bisa mengikuti kompetisi itu, Bu. Kok bisa? Saya juga nggak ngerti, Bu. Yang jelas gara-gara perempuan itu. Perempuan itu berhasil meyakinkan para jasad untuk ikut ke sini. Nanti saya telepon lagi. Pak, kenapa sih? Gak usah terlalu dipikirin. Nanti kita bikin iklan yang lebih bagus lagi. Kalau perlu, launchingnya yang lebih meriah lagi, oke? Papa bukan lagi mikirin masalah Gustaf ataupun Erwin yang sudah berkhianat, Ma. Tapi Papa lagi mikir, pasti ada orang dalam perusahaan yang membantu Erwin. Karena Erwin nggak mungkin melakukan ini sendirian. Ini yang sekarang Papa mau cari tahu. Ternyata Ricky itu sama teman-temannya sama aja cemen. Tim musik, tim basket, sama-sama kacang. Cupu dong. Cupu. Gue lagi gak mau ribut ya. Tapi kalau setelah ini lo macam-macam sama gue atau sama teman-teman gue, bisa gue patahin lo. Sendiri, ku akan bernyanyi
Dari semua yang hadir di sini, saya ingin tahu, apakah kalian punya informasi, apakah si Erwin mempunyai hubungan dengan orang dari perusahaan ini? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Pak Udin? Iya, Pak. Saya ingin lihat hasil rekaman CCTV kantor ini. Siapa tahu kita bisa melihat sesuatu yang mencurigakan dari situ. Baik, Pak. Pak, udahlah, nggak usah buru-buru. Papa kan juga harus mengurus launching produk yang kemarin tertunda. Biar semuanya Mama yang ngurus, ya? Nggak bisa, Ma. Papa mau urus masalah ini sampai tuntas. Papa nggak akan tenang kalau masalah ini belum selesai. Papa ingin tahu, siapa orang dalam yang membantu Erwin membocorkan informasi itu? Papa nggak ingin masalah ini terulang lagi, Ma. Karena itu Papa ingin melihat rekaman CCTV segera. Bakal bisa menang ngalahin sekolahan gue yang selalu jadi pemenang. Lu tuh cuma anak bawang. Anak bawang yang ngejar mimpi. Gustaf, dari mana kamu bisa tahu tentang materi iklan produknya Favaris? Dari mana? Erwin, Erwin. Akhirnya kamu datang juga ke sini. Jangan-jangan kamu sekarang sudah dipecat oleh Farids dari perusahaannya. Dan kamu datang ke sini untuk minta pekerjaan dariku. Ayo, kamu tuh saudaraku kan? Udahlah, kamu nggak usah sungkan-sungkan untuk bekerja di sini. Aku akan menerimamu. Gustaf, dengar. Saya sama sekali tidak sudi punya saudara seperti kamu dan papa kamu itu. Papa kamu itu sudah menggelapkan uang yang seharusnya menjadi milik saya. Dan seharusnya yang duduk di kursi ini adalah saya, bukan kamu, Gustaf. Erwin, ini sekarang waktunya aku menjadi bos, menjadi atasan kamu. Dan kamu sekarang harusnya mau bekerja di sini dan kamu jadi bawahanku. Daripada kamu nganggur di luar sana, ayolah, kamu bekerja di sini. Oh iya, sebentar. Nih, aku berikan cek sama kamu sebagai honor. Honor kamu udah mengerjakan iklan itu. Ayo. Gustaf, saya bukan pengkhianat yang bisa menjual harga diri saya demi uang. Seperti kamu. Oke, sepertinya tahun ini memang penuh kejutan. Saya langsung aja buka amplopnya ya. Peserta pertama yang akan meninggalkan panggung ini adalah...
Mohon maaf sekali, SMU Gajah Mada meninggalkan panggung ini. Oke, okay. Dan selanjutnya, peserta kedua yang akan turun dari panggung ini adalah... Mohon maaf, SMU Pelita, silakan turun dari panggung Anda. Dan, mohon maaf juga kepada SMU Jakarta Global. Dipersilakan turun dari panggung ini. Tulus banget sangat disebut, Nat. Iya, syukurlah. Berarti sisa dua finalis, yaitu SMU Pembangunan dari Jakarta Barat dan SMU Tunas Bangsa dari Jakarta Selatan. Siapakah di antara dua finalis ini yang berhak mewakili festival band antar provinsi se-Indonesia? Siapa? Sebentar lagi gambarku muncul di situ. Aku harus antisipasi. Apaan sih ini? Cepat kamu hubungi Tenisi. Jawabannya adalah... Mohon maaf sekali, buat SMU Tunas Bangsa dan SMU Pembangunan bernilai seri.
juri akan memutuskan besok di tempat yang sama, jam yang sama, dan lagu yang sama. Jadi untuk SMU Pembangunan dan SMU Tunas Bangsa, dipersilakan untuk mempersiapkan dirinya besok hadir di panggung ini kembali. Oke, dan sampai ketemu besok! Kita gak menang, kita juga gak kalah, kan? Kesian. Lu gak bakal bisa menang ngalahin sekolahan gue yang selalu jadi pemenang. Lu tuh cuma anak bawang. Anak bawang yang ngejar mimpi. Gak usah banyak ngomong deh lu. Kita lihat aja besok siapa yang menang. We can see. Selama ini Nia sering ketemu dengan Bu Susan. Untuk urusan apa? Apa lagi nih? Kenapa rekamannya cuma sampai segini? Kemana sisa rekaman esok paginya? Maaf, Pak. Biar saya cek dulu, Pak. Siapa yang jaga pada waktu rekaman itu dibuat? Baik, Pak. Sebentar. Saya akan cek dulu, Pak. Papa sabar ya. Cek rekening kamu. Makasih ya. Kalau cuma ngapus rekaman sama nyuruh orang matiin listrik sih, kerjaan gampang, Bu. Kalian kok malah tegang? Udah tenang aja. Ibu yakin kok sama kemampuan kalian. Dan kayaknya kalian juga punya kesempatan untuk mengalahkan SMA Pembangunan itu. Dan kamu, Nada, mudah-mudahan kamu bisa menemukan ibu kamu dengan cara ini. Makasih, Bu. Ricky, kamu bisa anterin Nada pulang? Pastilah, Bu. Ya udah, Nada, kamu pulang sama Ricky aja ya. Iya, Bu. Kalian berdua hati-hati ya. Makasih, Bu. Wah, luar biasa ya, Bu Rina. Ternyata kita semua di sini salut sama Bu Rina. Ya, walaupun rintangannya besar sekali, tapi akhirnya kita bisa mencapai posisi di sini. Ya, belum menang sih. Tinggal selangkah lagi, Bu Susan. Ini semua karena hasil kerja keras anak-anak sebagai satu tim, Pak. Terutama Nada sama Ricky. Thank you.
Bram, ada pengkhianat di kantor ini. Saya ingin kamu cari tahu siapa orang itu. Baik, Pak. Oh iya, Pak. Ini saya bawa berkas yang Bapak minta kemarin tentang guru yang bernama Susan, Pak. Saya sudah nggak berminat dengan hal itu. Kamu cari tahu pengkhianat itu dan kabari saya secepatnya. Baik, Pak. Segera saya kabari itu. Saya permisi, Pak. Jadi besok, dua grup yang tersisa akan mengikuti kompetisi lagi. Besok adalah babak penentuan dan menentukan pemenangnya, Bu. Kamu harus membuat grup musik asuhan Ibu Rina itu kalah, Ibu Susan. Kalau kamu masih mau menjadi kepala sekolah, menggantikan para jasa. Baik, Bu. Intinya, saya menginginkan Rina tersingkir dari sekolah itu. Kalau perlu, dia angkat kaki dari Jakarta. Tumben gelap. Mungkin dia lagi suntuk di rumah sendirian kali ya. Ya Allah, kasihan Erwin. Aku yakin dia pasti butuh teman ngobrol. Sedangkan aku gak bisa nemenin dia. Padahal kalau aku yang bermasalah, dia selalu nemenin aku. Siapa sih pagi-pagi nyetel musik keras-keras kayak begini? Berisik, 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 berisik! Itu suara dari Pak Erwin, Rina. Dia kenapa sih pasang musik kenceng-kenceng? Ini kan masih pagi. Kalau kayak gini satu RT juga bisa bangun gara-gara dia. Ngomong sama dia dulu deh. Sabem town still on and on and on. You like my sound, bring it now. Come on, fly with me, nobody takes down. Don't give up to the best. Win. Kamu apa-apaan sih pagi-pagi udah nyetel musik kayak begini? Orang tuh masih pada tidur, tahu nggak sih? Gak, Rin. Sekarang kan saya punya banyak waktu luang, Rin. Jadinya waktu itu saya gunakan untuk latihan biola. Maklum, pengangguran.
Kamu tahu nggak, Rin? Orang-orang bilang itu yang namanya pagi-pagi adalah waktu yang sangat baik untuk memulai sesuatu yang baru. Makanya saya setel musik keras-keras supaya suara biola saya yang fals ini tidak mengganggu kamu. Kamu sendiri yang bilang suara saya ini fals. Oh. Erwin, kamu itu kalau mau belajar main biola harus yang tenang dong. Gimana caranya kamu bisa mendengar permainan kamu kalau nyetel musik jedang-jedung kayak begini? Hah? Suara sendiri aja nggak kedengeran. Gimana mau konsentrasi coba? Yang tenang. Biar kamu bisa dengar. Kamu tuh mainnya salah di mana? Kamu tuh sebenarnya ada masalah apa sih? Itu sama bos kamu itu kenapa? Ribut-ribut kenapa? Kamu mau cerita sama aku? Enggak, Corin. Saya bisa atasi semua itu. Makasih. Ya udah deh. Mau mandi dulu ya. Win, asal kamu tahu aja aku udah gak keberatan kok sama suara biola kamu yang fals itu. Kuping aku udah kebal. Jadi kalau kamu mau latihan, latihan aja. Sekarang dia gak keberatan. Orang dia dibilangin gak fals. Telinga dia aja yang fals. Anak-anak, kalian harus melakukan yang terbaik ya di sana. Kamu gak usah pikirin masalah menang atau kalah. Ibu cuma minta supaya kalian menikmati setiap detik kalian ada di atas panggung itu. Dan ingat, saat kalian main, ibu minta tolong supaya kalian main pakai hati. Ya? Badan ibu tiba-tiba nggak enak. Mau minta anter Rina, dia sekarang kan kompetisi. Iya, Bu. Saya akan anter ibu ke rumah sakit. Makasih ya, Win. Ayo. Bu, duduk sini. Dan tunggu sebentar. Saya mau beliin minuman dan makanan kecil buat ibu, ya. Terima kasih ya, Win. Minta air mineral satu yang nggak dingin ya, dan wafernya 3 bungkus. Oh iya. Susan. Kok dia ada di sini? Ngapain dia? Seharusnya kan dia ikut kompetisi. Saya mau sekolah itu untuk menang. Bisa?
Susan lagi nyuap orang supaya milih sekolah lawan untuk mana. Tapi orang itu siapa ya? Ada dua finalis lagi yang akan...